Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan menjawab satu soalan yang berbunyi, huraikan bagaimana aktiviti gunung berapi menjejaskan kesihatan penduduk sekitar. So kalau kita tengok gambar dirajah ini adalah letusan gunung berapi. Dia akan membebaskan asap. Letusan gunung berapi juga membebaskan debu. Letusan gunung berapi juga membebaskan gas dan juga akan membebaskan aliran lava. Okey, hari ini kita akan tengok bagaimana dia menjejaskan kesihatan penduduk sekitar. Okey. So letusan gunung berapi akan membebaskan debu, gas dan asap ke persekitaran. So bahan ini akan menyebabkan penduduk mengalami gangguan pernafasan dan sesak nafas. Itu akan menjejaskan kesihatan penduduk. Debu dan abu yang dibebaskan menyebabkan penduduk berhampiran mengalami sakit mata dan batuk. Aliran lava ke kawasan penempatan penduduk. So daripada letusan gunung berapi, aliran lava ini dia bergerak ke penempatan penduduk dan menyebabkan peningkatan suhu setempat meningkat kerana lava ni panas. So suhu di sekitaran penempatan penduduk akan menjadi meningkat. So ini akan menjejaskan keselesaan penduduk. So kita teruskan. Aliran lava ni juga aliran lava dan debu dia akan mengalir dan menyerap masuk ke dalam sungai. Dan ini akan menjejaskan sumber air bersih penduduk setempat. Dan ini akan menjejaskan kesihatan penduduk. So ini bermaksud debu dan aliran lava ni dia mengalir dan dia masuk ke dalam sungai. Sungai sebagai sumber air bersih penduduk. Jika sungai ini tercemar, maka sumber air bersih untuk penduduk setempat juga akan mengalami pencemaran. So ini akan menjejaskan kesihatan penduduk setempat. Sekian, terima kasih.